Kita sering melihat besar sampai menutup mata pada yang kecil. Luput hingga hanyut ketika perhatian pada yang besar kian berkibar. Padahal yang kecil juga berhak tampil. Karena membuat yang besar mampu menjadi lebih dari sekedar. Katanya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Begitupun dengan kemenangan yang selalu butuh diperjuangkan. Sehingga ini bukan soal besar atau kecil peran. Ini soal merangkai elemen jadi fundament. Seperti mesin yang tidak akan berputar tanpa ada bilah kipas yang melingkar. Layaknya safety pin yang jika dilupa dampaknya mampu membuat pusing pemimpin. Atau mungkin badan yang tak bersih yang bikin ucap habis kemampuan untuk berdalih. Optimal dalam minimal membawa peran jadi maksimal. Untuk itu kita bisa percaya bahwa setiap ulur tangan dan pengabdian punya nilai kepahlawanan. Dan yang terlupakan bisa jadi pahlawan.